Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ibni Abdullah. وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة المحترمين yang saya hormati para habaib para kiai para masyayikh para asatid seluruh dosen dekan dari fakultas Agama Islam, teman-teman semuanya yang sudah nikah dan yang jomblo, mudah-mudahan yang jomblo, berkat sholawat, jodoh merapat. Berkat sholawat, jodoh kapas, jodoh merapat. Jodoh mendekat merapat Yang sudah punya mudah-mudahan anaknya banyak Amin Alhamdulillah malam hari ini Di masjid yang mulia ini nah, Masjid Abu Bakar segah, ya. Di masjid yang mulia ini Acara yang mulia ini Rangkaian acara yang mulia ini Nama-nama yang disebut, nama-nama yang mulia, tujuan yang mulia, perkumpulan yang mulia, wajah-wajah yang insya Allah semuanya mulia. Alhamdulillah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan kecuali karena, karena kecintaan kita kata -kata kepada Nabi Muhammad saw yang namanya nah, acara Maulid itu mesti ramai di mana mana itu acara Maulid jadi, jadi habib, habib punya kata-kata di bulan, maulud ada, ada mulut. Mulut. Di bulan, bulan maulud, maulud ada orang yang banyak mulut di bulan maulud ada orang yang banyak mulut jadi, Jadi yang senang maulid, maulid ya rame, yang anti maulid, maulid, maulid juga rame. rame. Betul apa betul? Ya, apa betul? Yang senang maulid, maulid rame, maulid yang anti maulid, maulid, maulid ra rame. rame. Tapi kalau namanya tahlilan biasanya rada sepi. Ya wong 10, ya wong paling Pak RT, oh sing setua-tua lah, sing wis mati ben kok nikmati ditahlili. Wis <tuk> sing <berdoa> nom-nom wis ra Salat jamaah lagi. Jama wah, sepi. Betul? Betul. Sepi. Sak tekan. Belum tentu sampai satu. Tapi kalau maulid, Nggak ada maulid sepi. Maulid pasti ra rame. Itu berkahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Karena setiap hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti hati hati itu asyik. Hati itu senang. Sama, Sama kayak orang yang, orang yang, memiliki, yang... Nama Muhammad. Muhammad. Memiliki, memiliki nama Muhammad, kayak aku ngene Memiliki nama Muhammad. Ayu, ngono aku. Tak nah, sindir, sindir, ya. sindir Ali. Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah dalam hadis qudsi, qudsi, "Inni alaitu ala nafsi, alla al aku, aku bersumpah, bersumpah demi zatku sendiri demi, demi asmaku sendiri, sendiri, nama aku sendiri demi namaku sendiri Allah yang berfirman. Allah Allah berfirman Aku tidak akan memasukkan neraka orang yang namanya Muhammad atau Ahmad alhamdulillah alhamdulillah Jenengku Muhammad maka, maka Nabi Muhammad SAW juga tersisa memerintahkan jika kita punya anak, maka perintahkan kita, anak kita diperintahkan kita, anak, kita anak kita untuk anak diberi nama, di nama nama yang ada awalnya abadnya. Ada awalnya abadnya. Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul, Abdul, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Qadir dan lain-lain yang ada abadnya ada kehambaannya atau yang nah, ma nah, yang ada nah, Muhammad, Muhammad Ahmad, Hamid, Mahmud jadi nama Muhammad namanya saja luar biasa Allah pilihkan yang menamai dirinya yang... atau anaknya yang... dengan yang... namanya Nabi Muhammad Allah bersumpah tidak akan memasukkan ke dalam neraka ini luar biasa namanya tak dah luar biasa Namanya aja sudah istimewa, spesial. Salah al Nabi Muhammad. Padahal mulai kitab yang pertama sampai kitab Al-Quran. Itu mensifati komplit sifat Nabi Muhammad. Ada namanya, Nabi akhir zaman. Penutup para Nabi dan para Rasul namanya Muhammad atau Ahmad. Karena Nabi itu dikenal di langit Ahmad. Dikenal di bumi Muhammad. Di langit dikenal Ahmad, di, di bumi dikenal Muhammad. Tapi pertanyaannya, kenapa ya orang zaman Nabi Nuh dulu? Gak ada yang memberikan nama anaknya Muhammad atau Ahmad, kan aneh. Padahal di dalam kitabnya, Taurat, Injil, dalam kitab Allah yang jumlahnya 104, dengan Al-Quran 104 semuanya, itu nama Nabi Muhammad banyak, nama Nabi Ahmad ba? banyak, tapi enggak ada yang ngasih nama anaknya Ahmad atau Muhammad, kan aneh. Kenapa? Kenapa? Karena Allah enggak ingin ada yang, yang memiliki nama Muhammad, Muhammad atau Ahmad sebelum Nabi Muhammad, Muhammad lahir. wa Nabi. Makanya enggak boleh, enggak bisa. Ada yang mau ngasih nama Ahmad atau Muhammad sebelum Allah. Nabi lahir, enggak bisa. Harus, Harus yang Allah. pertama kali punya nama Muhammad. Yang pertama kali nama yang punya nama Ahmad, beliau. Sallallahu alaihi sallam Saluh ala Nabi. Ala Nabi. ala Nabi. Makanya ketika dalam kandungan, Siti Aminah itu mengandung Nabi Muhammad. Itu tanpa mikir kayak orang sekarang nyari nama. Orang sekarang kan kalau nyari nama kan nyari nama yang belum ada. Nyari nama yang belum ada gulei. Nanti keluarganya cek cek dulu. Suami namanya A, istri B, ibu C, bapak. Baik. Baik. baik akhirnya dikocok, dikocok. Keluar satu, dikocok keluar satu Mary ya wes jenenge limo betul apa nah, betul, betul. jenenge limo jenenge telu jenenge papat jenenge luru kan, kan, kan begitu kenapa, kenapa? karena bingung, bingung untuk, untuk memberikan nama nah, subhanallah Allah. Nabi Muhammad Allah. tidak ada yang boleh memberikan nama kecuali yang memberikan nama Allah. Shallallahu Alaihi Nabi. Ketika dalam kandungan Siti Siti Aminah itu mendengarkan ilham, mendengarkan hatif, suara enggak ada orangnya. Semihi Muhammad, kasih nama dia Muhammad. Salah ada Nabi. Abdul Muttalib juga mendapat ilham, Samihi Muhammad, cucukmu kasih nama Muhammad. Jadi sudah ilham semuanya dari Allah. Enggak ada yang boleh memberikan nama Nabi Muhammad Shallallahu Salah ada Nabi. Salah ada Nabi. Bahkan, Bahkan urusan khitan Allah yang mengkhitan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan mektunan terkhitan. Itu kan sudah luar biasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di mana-mana di surga, di rumah-rumah kita itu ada pasti tulisannya Muhammad. Belakang ada Muhammad ya? Ada. La ilaha illallah Muhammadur Nama Muhammad di mana-mana dipampang dipajang. Di surga nama Nabi Muhammad. Di Al-Qur'an ribuan ayat menyebutkan Nabi Muhammad, menceritakan Nabi Muhammad. 20 sampai 30 surat diawali dengan Nabi Muhammad. Toha, Yasin, Ya Ayyuhal Muddatsir, Ya Ayyuhal Muzammil, Ya Ayyuhan Nabiyyu, Ya ayuhal Rasul. Dimulai dengan Nabi Muhammad. 30 surat 20 sampai 30 surat diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam Al-Qur'an menyebutkan komplit organ tubuh Nabi Muhammad Alam nasrah laka sodrok dada Nabi disebut sama Allah Alladhi angkawo dhuhrak punggung Nabi disebut oleh Allah punggungmu punggung, kan, punggung, punggung kita kan Kalau punggung, itu. punggung, punggung nabi, nabi karena berarti nabi, spesial istimewa, istimewa disebut Allah dalam kitab sucinya firmannya Al-Quranul Karim. Punggungnya, disebut. Punggungnya disebut. Wala takhutuhu biyaminik. Tangan kanan Nabi disebut Allah dalam Al-Quran. Masya inna hum demi umur kamu, demi usia kamu. Lu usia nabi berarti umur nabi sampai Allah bersumpah demi umur kamu demi usia kamu yang usia yang paling mulia di muka bumi ini sallallahu alaihi. Sampai Allah. Bahkan dalam sebagian tafsir wal asri itu artinya demi masanya Nabi Muhammad. Kan biasanya kita taunya kan demi masa lagu itu demi masa. Ayo coba bareng-bareng. Sesungguhnya manusia Garugian terus terus, 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 terus. -a -a nah, melu melu yang beriman ayo amal sholat ayo <tik> ha ah. ha demi masa. Yang kita ngerti ini demi masa gitu. sebagian tafsir karena di dalam al-Asri itu ada banyak sekali tafsir. Di antara tafsir para mufassirin mentafsirkan wal asri itu demi masanya Nabi Muhammad. Karena masa yang termul yang mulai Nabi Adam sampai kiamat adalah masa Nabi Muhammad. Salam Nabi. Salam Nabi. Sampai Allah bersumpah demi masa Nabi Muhammad demi umur Nabi Muhammad. Salam ala Nabi. Lalu ala Nabi. Luar biasa. naik-naikah, Kedua mata Nabi disebut dalam Al Quran. Kedua mata Nabi disebut dalam Al Quran. Bahkan itu Nabi Muhammad itu, itu. itu. laler aja nggak hinggap. Hingga. 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 Istimewanya. Jadi Nabi itu nggak pernah seumur umur seumur hidup dihinggapi oleh lalat. Lalat itu nggak pernah. Kalau kita kebanyakan dihinggapi. Kalau Nabi dihinggapi lalat nggak pernah. Salah ala Nabi. Al -Nabi. Nabi, angop Nabi angop enggak pernah. Kita kakek angop. angop. Betul, 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 betul? Betul? Nabi angop enggak pernah. Karena atasah ubnah syaitan. Karena angop itu dari setan. Wong kakek angop berarti kakek setan ni. Jadi orang majlisan angop angop terus berarti gondeli setan. Salah ala -Nabi. Al Nabi. Sampai angop enggak pernah beliau. Beliau tuh Nabi Muhammad kalau buang air, buang air, buang, air buang, hajat. Buang, hajat. buang hajat, ya, buang hajatnya Nabi nggak bisa disebut kencing atau BAB. Kalau kita kencing BAB, karena basin, ya kan? Karena apa? Ambu, ambu, ambunya apa? Kencing itu, pusing, pusing. Tapi kalau kalian katakan kencing Nabi, enggak pantas. Kalau kita kencing, tapi kalau Nabi, buang hajat, yang yang adab sama Nabi, yang sopan sama Nabi, selalu ada Nabi. Karena ada seorang sahabat yang memberanikan diri minum air seninya Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad buang hajatnya minum. minum itu dijamin surga oleh Nabi. Lewo kencingmu sama yang ngombe? Ini kencing loh ini. Lu beb, luh. kok kemproh? Lu nek ke uyahmu kemproh. Kalau kencing kita kem, kemproh. Ini air seninya Nabi. Berbeda. Aja mbok bayangi Drone, drone. 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 Aja mbok bayangi kencing kamu beda. Solo ada nabi. <tuk> <tuk> eh? Eh? Kemudian darah bekamnya nabi. Baru metak cerita Darah bekamnya nabi. Ada seorang sahabat yang bekam darahnya nabi. Dimasukkan dalam wadah darah bekamnya. Nah, kalau nabi nggak boleh dikatakan darah kotor. Kalau kita kebanyakan darah kotor. Kalau Nabi nggak bisa disebut darah kotor, darahnya Nabi semua bersih, semua suci, lebih wangi dari minyak misi. ala Nabi. Dimasukkan dalam botol, orang ini, istilahnya kalau orang jawab yang depis, mojok di belakang. Sembunyi dari Nabi. Sembunyi, duduk, minum. Kayak minum sirup, sirup koko pandan. Kan merah warnanya. Terus Nabi, eh ngapain kamu? Ah enggak Nabi, ini saya minum darah bekamnya antum, darah bekamnya engkau. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, bukan, bukan. syirik, rokok, mengkultuskan saya. Nabi menyatakan bagaimana? bagaimana? Tidak akan, Tidak akan menyentuh akan api neraka, neraka. Darah, yang darah yang pernah bersentuh campur, campur dengan darahku. Jadi minum darahnya Nabi aja nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada yang najis dari tubuh Nabi. nabi. Di dalam kitab ya, Kasyifatus saja karangan Kiai Nawawi Al-Bantini Al disampaikan bahwa wawah. tidak ada fadholatnya nabi, nabi yang nabi. dikeluarkan oleh nabi yang najis enggak ada. Kalau kita najis sini. Kalau kita, 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 nah, kita tuh apa ]ik. toh? Mulai atas sampai bawah semua kotor. Rambut, rambut ketumbi. Betul? Kutu, tumo. Betul? Kotoran. Betul? Kemudian turun ke bawah. Batuk, jerawat. Betul? betul, betul, bolot, bolot, bolot. Betul? betul, mata apa mata, belek, apa, belek, belek, ya kan? Ya, ya. Air mata. Air mata. Apa? Ya, apa? Yang mau yang mau kita, banggakan yang apa? kita banggakan apa? Hidung. hidung. Apa hidung? apa hidung al belek, 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 apa lagi belek, ya, kan? ya kan apa yang mau kita banggakan semua kotor Ketua, kita, maka, ini. kita ini. Dari mulut, dari mulut ludah, muntah, gudal, mudah, air liur. Air liur <laughs> jadi gudal, oh enggak, oh enggak. Kemudian riak, <laughs> ya kan dahak. Daha, semuanya kotor, betul betul, betul betul. Semua kotor. Semua, kotor. Semua. Semua. dari kemalahan depan kencing. Ada yang batu, tidak ada keluar dari kemalahan emas, tidak ada. Ya kan, tidak ada kencing emas, yang ada kencing batu. Dari kemarin belakang ketumbe, kotoran. Kotoran. Semua kotoran, semua kotoran. Apa yang mau kita banggakan? Apanya, Kalau ngak -ngak. Nabi tidak ada kotorannya, saudara nah, Nabi. Solo 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 Jadi rambut ya, nabi, nabi sudah nabi, anti ketombe tanpa sampo. Anti tumo, anti kutu. Bahkan baju <tumbe> Nabi ini nggak ada. Tumonya nggak ada. Padahal zaman dulu loh ya. Zaman dulu tuh pakaian-pakaian tuh banyak tumo. Rambut-rambut banyak tumo. Belum ada sampo karena sampo itu bid'ah. Sampo itu? Nggak ada zaman Nabi sampo nggak ada. Zaman Nabi sabun sudah ada, ada. ada. Ya, ya. pokoknya gebiar gebiur <tuk> atus bebek. <tuk> eh sabunnya apa? Sidir itu mandikan <tuk> mayat itu. Jadi mandikan itu. mayat orang sama mandi orang hidup sama. hidup sama. Sabunnya sama. Shalom <tuk> Nabi. Jadi rambut, rambut Nabi anti ketumbe, anti, anti tumo, mata Nabi anti belek, hidung Nabi tidak ada namanya upil, namanya umbel, tidak ada. Ludah, ludah Nabi lo buat rebutan. Buat rebutan Lepas sama sahabat nabi. Ludah, ludah Nabi. Jarang-jarang ludah, ludah Nabi sampai, sampai ke tanah. tanah. Sahabat sampai itu kalau di belakang Nabi sampai ke Nabi kuda-kuda. Tunggu nih. Nabi, nabi. nabi. nabi <tuk> meludah set langsung. Tambah nih diusap atau yang diminum. Ya ini itu murah nasi gelap. Betul? ala Nabi. Nabi. Kalau ada yang nggak dapat keduluan temennya, temennya, muka temennya, temennya sudah diusap-usap, muka temennya yang diusap-usap. <tuk> <Solo> ala Nabi. <tuk> Betul bebe. Beliau ini kakak sepupu saya. Beliau ini sepupu saya dari Boyolali. Alhamdulillah ini acara pertama di Semarang bareng. Mudah-mudahan nggak pertama bebe. Bula balik. Ini diundang tengok. Jadwal dikasih jadwal, terus, ya. Oh iya, Selalu Salualah, Nabi. Tekan di mau. Sampai mana? Gede, Selalu Salualah, Nabi. Bayangkan. Ludahnya jadi buat rebutan sama sahabat. Darah bekamnya diminum. Air sendinya diminum. Dapat jaminan surga lagi. صلوا على النبي نبي محمد النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، صلوا على النبي, صلوا على النبي. مارتيني Nabi ini keutamaannya dalam akhlaknya dan di dalam tubuhnya. Dalam segi makhluknya dan segi akhlaknya semuanya melebihi para nabi dan para rasul. Nabi Rasul enggak ada yang ngalahin akhlaknya Nabi. Nabi Rasul enggak ada yang ngalahin parasnya Nabi, tubuhnya Nabi. Pokoknya Nabi Muhammad ini istilahnya kalau zaman sekarang itu sesuatu yang limited edition. Tapi cuma satu aja beliau ini limited edition cuma cuma ini mas waktu toh Allah menciptakan cuma sekali toh itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Shallallahu Alaihi Nabi Muhammad nah kalau kita kayak tunggale ya kan banyak yang sama kalau kita kok di diri kita ini ada yang kembar tujuh orang apa delapan orang sedunia kalau nyari silakan inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah mujizat satu Nabi, nabi diberikan mukjizat kecuali Nabi Muhammad, nabi Muhammad, nabi Muhammad diberikan mukjizat tersebut. tersebut. Tapi kalau Nabi Muhammad yang diberi, mujizat Nabi yang lain nggak boleh ada yang gak punya. Faham nggak ini? Uh, saya, ulangi saya ulangi lagi. lagi. Tidaklah ya, seorang, seorang Nabi, nabi diberikan, di diberikan mukjizat oleh Allah kecuali Nabi Muhammad harus punya. Tapi kalau yang punya Nabi Muhammad, yang lain nggak boleh ada yang punya. Harus Nabi Muhammad tok tok aja. ala Nabi. ala Nabi. Nabi Adam itu dulu awal diciptakan di mana? Surga. Tapi kemudian dikeluarkan dari surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari Nabi Adam. Kenapa? Karena kalau segi manusia. Nabi Adam memang Abul Bashar, bapaknya manusia, yang awal dari manusia Nabi Adam. Tapi kalau dalam arwah, Nabi Muhammad yang pertama kali sebelum Nabi Adam diciptakan. Berarti Nabi Muhammad Abul Arwah, kalau Nabi Adam cuma Abul Basyar, kalau Nabi Muhammad Abul Arwah, kira-kira yang kekal jasad atau Arwah, Arwah atau jasad, Arwah berarti mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Walau dan Nabi Adam, walaupun dulu awalnya di surga, tapi yang menghalalkan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, ketika melepas kejombloan Nabi Adam, ini Nabi Adam juga pernah jomblo. Sendirian di surga. surga. Ketika Allah ciptakan dari tulang rusuknya Siti Hawa, mau menyentuh Siti Hawa dilarang oleh Allah. Allah menyatakan, Mah ya Adam, hatta adia ad mahroha nanti dulu bayar maharnya dulu. Apa maharnya ya Allah? Apa yang lebih berharga dari surga ini? Emas di surga banyak, mutiara di surga banyak, ya kan? Perhiasan di surga banyak. Semuanya ada di surga itu. Apa yang lebih berharga dari surga seisinya ini?

Shola, Shola, sholawat. Sholawat, sholawat, yang banyak sholawat, sholawat. biar dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala ala nabi Muhammad bayangkan dan nanti surga, surga. tidak akan dibuka pintunya kecuali nabi Muhammad masuk duluan, masuk duluan yang buka, yang buka pintunya. Pintunya, pintunya nabi Muhammad s.a.w jadi itu nanti itu nabi Adam sampai nabi Isa, itu di luar surga nunggu nabi Muhammad kalau bahasanya kita nunggu di luar itu, luar pagar itu tengah-tengah Tengah, tengah, tengah. tengah, nunggu di depan, tidak dibuka-buka ini gerbangnya. Nah, para nabi, nabi semua nunggu di depan surga, pintu surga, nunggu. Ini mana Muhammad ini, tidak datang, datang Muhammad ini. Tidak dibuka-buka ini pintunya surga ini. Ternyata nabi Muhammad di mana? Di neraka. Di mana? Di neraka. Ngapain Nabi di neraka? Kalau Nabi Ibrahim mukjizatnya api, api dunia tidak dunia bisa membakar beliau menjadi sejuk, sejuk seperti AC 1000 PK, 1000 pk mungkin. Sejuk. sejuk. Tapi kalau Nabi Muhammad, Muhammad Shallallahu wa alaihi wasallam wa bukan, bukan kelasnya api dunia enggak mempan. Saya men. Api dunia yang enggak mempan adalah api neraka. Masyaallah. Api neraka yang sudah dibakar Allah mulai. Awal diciptakan Allah sampai sekarang warnanya api itu apa? Halo, warnanya api apa? Hitam. Warnanya hitam. Jadi las itu pernah dilas di Belum pernah toh? Ini lebih dari las Las itu masih biru warnanya. Ini hitam. Hitam itu api yang hitam lebih tinggi derajatnya dari. Jadi api itu ada derajat-derajatnya. Yang paling tinggi derajat. apukan? bukan hitam warang? paling rendah paling ya. Ya, 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 yang paling ya, ya, ya. tinggi apa? hitam, makanya neraka warnanya hitam. Jadi ente bau rokok kayak kayak kompor mul, kompor tuh coba gini cip masih, 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 masih. Bah, panas nah, lah panas, panas. cuma tidak sepanas neraka. Tapi, tapi kalau neraka itu 100, 100 tahun itu. Belum, sampai. belum sampai perjalanan, perjalanan ya, ya. ente kurang 100 tahun lagi sampai ke neraka. Itu belu kutuk, belu kutuknya gak kedengeran. kedengeran. Tau belu kutuk gak? Belu kutuk itu kelabar. umup. Umup itu apa? Kalau Indonesia belu kutuk itu apa ya? Mendidih? Enggak, eh. mendidih itu kan panas. panas. Belu kutuk ]��ok itu kan bulit bulitnya <tuk> itu. itu. Yang kutuk, kutuk, loh jadi, Jadi entip, entip perjalanan belum sampai neraka, kurang berapa, berapa tahun tadi? Tahun, Bukan satu tahun, dua tahun, seratus tahun. tahun perjalanan lagi berjalanan baru sampai ke neraka. Itu kurang seratus tahun perjalanan sudah, sudah dengar suara, suara mendidihnya mendidih 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 api neraka. belukuduk 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 itu sudah kedengeran. kedengeran. Naudzubillah min itu, itu tidak bisa, bisa membakar jasad, jasad Nabi. Salawatul Nabi. So, jadi Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, neraka yang disentuh oleh Nabi jadi adem, jadi sejuk seperti AC berapa PK nggak tahu lah. Sejuk, Dan malaikat Malik kalian tahu malaikat Malik, malaikat Malik itu gak pernah senyum sama sekali, wajahnya tuh medeni. Medeni itu menakutkan, menakutkan. Jadi melihat wajahnya malaikat Malik itu sudah tersiksa. Lihat wajahnya aja sudah tersiksa tersiksa. Bayangkan seperti apa wajahnya malaikat Malik ini, penjaga neraka. Tapi ketika Nabi Muhammad yang berhadap, lu rawani. Mau merenggut sama Nabi Muhammad? Walat. Jadi malaikat Malik satu kali seumur hidupnya senyum adalah apa? Ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad malaikat Malik penjaga neraka juga berani kok sama Nabi Muhammad kok, kenapa? Karena namanya Muhammad, namanya, namanya, Muhammad, selalu ada Luar biasa. Nah, ketika Nabi masuk ke dalam neraka, api neraka, tidak membakar beliau. Apa yang beliau kerjakan di dalam neraka, Beliau mencari umat-umatnya. Mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu Dintas sama beliau diangkat dari neraka. Yuk masuk, 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 masuk surga, masuk surga, masuk surga. Sampai malaikat-malaikat -malaik bilang sama nabi, nabi. nabi. Saya kalau orang jawa bilang, bu sisa no sijiueta siksol. Sisa kan satu sisa. aja saya siksa oh, nabi. nabi. Kok dihabisin oh, semua umatnya kok di surga. kan semua ini? Nah, saya siksa siapa ini? Umat-umat muda yang saya siksa ini. Kalau surga semuanya, alhamdulillah. Pengen neraka dulu atau langsung surga? Mas, run, run. Di cuma di. Pengen neraka dulu apa surga dulu? dulu. Eh kok dulu? Hmm, surga langsung. Langsung. Allahumma. Allahumma. Bayangkan. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan mata yang buta. Jadi termasuk mukjizat Nabi Isa apa? apa? Yubrihul yubriul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi Bisa menyembuhkan mata yang apa? Yang apa? Buta. Bata. Kalau Nabi buta, kegampangan gitu loh. Nyembuhkan buta, gampang enteng gitu loh. Nabi Muhammad kelasnya apa? Ada seorang sahabat yang matanya pernah lepas, ucul. Ucul, 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 uculu, ucul, Lepas, dokter aja gak mampu. Ganti mata mungkin itu sudah. Oh, ratis, pedat, kabel. Ini lepas ini, dibawa ke Nabi. Diludahi oleh Nabi. Kalau idumu ya infeksi. Kalau ludah kamu infeksi. Ini ludah Nabi. Nabi mem kemudian membaca basmalah dan ludahi. Duh, duh. Dikembalikan ke matanya. Tanpa UGD, tanpa ambulan, tanpa bius. Kembali matanya menjadi padang terang. Lebih terang daripada yang satunya. Sampai dia tua itu matanya yang satu yang gak pernah ucul. Gak pernah lepas itu matanya sudah sakit. Min mungkin. Tapi matanya yang dikembalikan Nabi pernah lepas dulu itu, gak pernah sakit sama sekali. Padang, terang terus. Sampai dia berandai-andai, coba dulu lepas semuanya. Coba biar muncul kabeh. Dikembalikan oleh Nabi, disembuhkan oleh Nabi, sampai tua tidak akan sakit matanya. Salah ala Nabi Muhammad. Salah ala Nabi Muhammad. Jadi lebih, kalian sebutkan mukjizat Nabi apa saja, pasti Nabi punya. Nabi Musa, Nabi Musa itu punya mukjizat batu, batu. Nah, misal ini batu ya, batu ya dipentung, dipentung itu di gebuk, doai, jowo, dipukul, digebuk, dipukul, dipentung, menjadi apa? Fajarat min aina. Jadi dua belas mata air. Mata, mata air, Terpancar dari situ yang dipukul sama Nabi Musa 12 mata air. Jadi, jadi. kalau Nabi Muhammad mengeluarkan mata air dari batu, batu. gampang gitu loh. Masih gampang. Nabi Muhammad dari mana? Jari. Selalu ada Nabi. Salah ala Nabi. Salah ala Nabi. Jadi pernah Nabi Muhammad ketika safar dengan para sahabatnya, airnya tinggal dikit. Air tinggal dikit. Mau wudhu oh, gak bisa ini sahabat jumlahnya banyak ini. Ribuan ini sahabat. Mau wudhu gak cukup airnya ini. Nabi kemudian sini-sini. Ambilkan air dikit aja. Ambilkan air dikit. Nabi tinggal dikitin. ini. Sini-sini. Dimasukkan tangannya ke dalam air itu. Dikeluarkan daripada air yang sedikit itu. Terpancar deras dari tangan Nabi Muhammad. Jari Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang jumlahnya ribuan itu. Wudhu dari situ. Minum dari situ. Tangan ini jari-jari. Tidak masuk akal gitu loh. Jari, akal itu, Jari mengeluarkan itu, air tuh tidak masuk akal, tidak masuk di nalar. Nabi Muhammad semuanya nggak ada yang masuk akal. mukjizat namanya mukjizat tidak masuk akal. Loh, kalau masuk akal bukan mukjizat, jizat, nah, Nabi Muhammad bulan aja dibuat touch screen, tote screen dibuat permainan kok game kok. Kiri belok kiri, kanan kanan, belakang belakang. Ketika masih balita dibuat mainan itu, bulan itu. Lu bulan, bulan coba ditunjuk Nabi ke kiri nggak nurut, hancur bulannya. Berani sama nabi, sama nabi Muhammad ditunjuk gak, gak noleh. noleh. Ditunjuk gak pinggir. Jadi buat mainan sama Nabi. Orang zaman itu Orang zaman mungkin nabi. bingung ya. Ini bulannya kok pindah-pindah. Salah oleh Nabi Muhammad. Semua nurut. Bahkan bulan pernah dibelah oleh Nabi menjadi berapa? Dua. Satu setengah tangan kanan, setengah tangan kiri. Wan syiqaqul kul kamar. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini pokoknya. Kalau kita ini baca sejarah Nabi kita nggak doyan lagi baca komik sudah Naruto One Piece apa game, game PUBG Mobile Legends opa opa Korea <laughs> <laughs> iya Shinchan <laughs> Doraemon kita pasti akan Hatam satu kitab sejarah Nabi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, terus penasaran kan, ketagihan dengan apa? Tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari jarinya ini, air ini. Yang mana dikatakan para sahabat, sahabat air, air itu, itu lebih, mulia lebih mulia daripada air, air zam. zam. zam, zam. Oh, keluarnya langsung dari jarinya, Nabi. Selalu ala oh, Nabi Muhammad. Selalu ala nabi, nabi, nabi Muhammad. Malah pernah Nabi Muhammad itu? Allah, nabi Muhammad itu, itu. Dikit lagi, nabi lagi, nabi lagi. Dikit lagi. Pernah Nabi Muhammad, Muhammad SAW itu, itu? Ketika safar. Itu Nabi Muhammad SAW itu makanannya, makanannya kehabisan. Makanan, makanan kehabisan. Para sahabat nah, ini sahabat sudah lapar, kelaparan semuanya. Terus Nabi tanya, Sibu ada nggak yang punya sisa makanan sisa dikit aja? aja. Ada. 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 Abu Hurairah. Abu Hurairah datang. Saya, saya Nabi. Di dalam wadah begitu. Wadah dari kulit, kulit unta. Kemudian Nabi, ini saya pinjam. Dimasukkan tangan Nabi ke dalam kotak itu, wadah kulit, kulit itu, itu dipegang kurmanya ulang, dibacakan basmalah terus Nabi terus bilang begini hei Abu Hurairah ini bagikan ke seluruh pasukan seluruh ini Abu Hurairah kaget, apa cukup? apa, cu apa, cu apa cu cukup? cukup, oh, ini cuma Uu, segini ini aja, segenggam aja tapi jangan diintip kalau kamu intip, habis jangan intip, intip penasaran, kok enggak ada habis-habis ya? habis nanti Syaratnya apa? Jangan nah, diintip. Nanti, Dah, bagikan, nah, aja. bagikan aja. Jangan intip. Nah, Orang ngambil-ngambil-ngambil gitu aja. Insyaallah cukup seloh, semuanya. Cukup nggak semuanya. akan habis ini sampai hari kiamat. hari kiamat. Sampai hari kiamat. kiamat. Sampai hari kiamat. Jalan. Makanya kita pernah dengar cerita karomah, karomah seorang wali, wali. oh bahkan Gresik atau siapa lupa saya. Itu ketika kehabisan bensin tengah jalan itu, pakai air minum dimasukkan ke dalam bensinnya, mobilnya jalan. Karomah. Karena warisan dari Nabi Muhammad SAW. Karomah itu warisan dari mukjizat. Jadi karomah itu sepenggal daripada setitik daripada mukjizat mukjizat Nabi. Karena mukjizat Nabi itu nggak akan habis sampai hari kiamat. Yaitu dengan karomah karomah itu. Maka Abu Hurairah bagi, bagi semua ini. Jumlahnya yang banyak ini pasukan perang ini dibagi semuanya ke bagian. Terus Abu Hurairah, Alhamdulillah, saya punya makanan yang tidak habis-habis ini. Dimakan oleh Abu Hurairah sampai Nabi Muhammad wafat gak habis. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq enggak habis Zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab enggak habis, bayangkan berapa tahun ini Cuma segenggem ini loh enggak habis-habis Pokoknya Abu Rirah, pokoknya penasaran aslinya Kok enggak habis-habis ini, tapi kalau ngintip habis Jangan ngintip lah Nanti habis nanti kalau diintip Subhanallah di zaman Sayyidina Uthman bin Affan Gelok, gelok Nyesel, 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 nyeselnya. Abu Rirah kenapa? Dimaling Wadahnya, Wadahnya dia apa? Dimaling, di diambil maling. Di maling. Di orang. Ya Allah, ya Allah, saya itu tidak pernah seumur hidup, hidup gelo segelo ini. Karena itu berkahnya, karena itu berkahnya Nabi. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah maka dengan nama yang mulia, dengan yang disebut, yang disebut namanya, namanya akan, akan turun hal-hal yang, yang mulia. Dan juga yang, 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 dan juga yang menamai yang dirinya, dirinya dengan dirinya namanya atau anaknya dengan namanya menjadi mulia, maka, mudah-mudahan berkah yang mulia itu diri kita dijadikan Allah mulia. Amin, amin.